Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salam Juran Melengkung Batam. Untuk video kali ini kita mau ngerakit juran untuk spek PE24 pesanan dari ada teman kita yang di Aceh sana. Untuk ketentuan barang-barangnya kita pakai blank. Ini udah kita cat ya. Untuk catnya kita cat warna merah. Ring guide kita pakai yang tipe MN. Iya. 20. 16, 12, 10, 8, top 8. Real set dari Fuji juga. VSS untuk tipenya. Ini end bud-nya, gimbal. Dan aksesoris kita pakai yang warna gold. Ini sisa apa? Lem yang kemarin buat masang real set nih. Ih, kerasnya. Dia kalau udah kering kayak batu jadinya nih. Tunggu habis ya. Tunggu habis ya. Udah kan gue sudah mau pergi ke Padang. Masih mau buka open enggak ya? Kalau keburu enggak apa-apa. Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Baik, seperti biasa kita mulai dari pemasangan bagian bawahnya dulu. Misalnya ini kita nggak perlu nambahin solasi lagi soalnya kan posisinya udah pas. Kita oleskan lemnya. Tipe VSS ini memang sedikit banyak variasinya. Kita lem, lemnya udah kering, udah kita diamkan sekitar 1 harian ya. Jadi sekarang tinggal waktunya pemasangan ring gate aja.
seperti biasa untuk tahap langkah awal pemasangan ring, kita setel dulu posisi ringnya. Kita setel dengan isolasi kertas. Ini nggak kita matiin, cuman kita setel aja nanti posisinya di mana, supaya kita bisa setting ulang kembali nanti. Masalah ukuran dan jaraknya. Untuk ukurannya kita mulai dari top aja ya. Sini, Bang. Kalau untuk ukuran top ini kita pakai yang 8. 8 itu untuk ukuran ininya ya, lingkar dari keramiknya ini. Ini ukuran kalau untuk top ukuran size 8 ini. 8, terus ring yang nomor 2-nya itu 8. Jadi untuk jaraknya di sini saya pakai jarak sekitar 9 cm, terus lari ke size 10 ini 10,5, dari 10 ke 12 itu 12,3, terus dari 8, 10, 12 ke 16 nya itu 16 nih ya, 16,5, terus dari 16 ke 20 sekitar 19,8, dan dari 20 ke 30 itu jaraknya sekitar 24 cm. Nah, ini kita rinciin untuk ukuran-ukurannya. Kalau untuk benang wrappingnya kita mau pasang kombinasi, jadi dua lapis. Nanti untuk lapisan dasarnya kita pakai warna gold, setelah itu kita untuk lapisan dalam ya, lapisan dalam kita pakai warna gold, dan untuk masternya tetap kita pakai warna hitam sama sedikit motif warna merah. Sekarang kita ke lapisan yang keduanya. Untuk lapisan kedua kita pakai benang warna hitam sama merah metalik sedikit.
Ini udah selesai kita pasang semua ringnya. Jadi sekarang kita tinggal ke pemasangan untuk stikernya. Untuk stiker kita pakai cutting stiker. Di sini ada label dari SJM Road Custom, bendera Indonesia, nama pemiliknya, dan ini nama timnya atau daerahnya Aceh. Terakhir kita ke proses pengeleman, dan ini udah kita cek sekali lagi untuk tingkat kelurusannya ya. Gana-gana itu udah sampai dan tenang.